إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار تنتظر ببر رحمكم الله جميعا بشكر كتاب الله سبحانه وتعالى pada malam ni dapat kita lagi sekali lagi kita berkumpul untuk kita mengulang kaji berkenaan dengan kedahsyatan hari kiamat. Sesungguhnya dengan mengkaji berkenaan hari kiamat ini, semoga Allah SWT dengannya dapat melembutkan hati-hati kita yang keras, yang sentiasa lupakan Allah SWT. Dan semoga dengan ilmu ini bermanfaat kepada kita dengan mengembalikan kita kepada Allah, melembutkan jiwa-jiwa yang keras, menakutkan hati-hati yang selama ini lalai akan kedahsyatan hari kiamat, dan memberi kita manfaat dengan menambahkan amal saleh kita di akhirat, di dunia ini seterusnya menambah kebaikan kita di akhirat kelak. Hari kita masuk pula bukti kedahsyatan kiamat. Beberapa bukti ad-dalail atau ma'alim ahwal al-qiyamah. Beberapa contoh ba'dul ma'alim. Dalam buku ni ditulis bukti kedahsyatan kiamat. Sebenarnya kalau dalam bahasa Arab ni ditulis ba'du ma'alim, ma'alima. Beberapa tanda-tanda ataupun beberapa fenomena-fenomena hari kiamat, ahwal kedahsyatan hari kiamat. Kata penulis rahimahullahu ta'ala, Al-Quran mengabarkan kedahsyatan suatu hari yang mencengangkan umat manusia, membuat mata mereka terbelalak, tashuddu absarahum, terbeliak bahasa kita, serta menguasai jiwa dan menggoncangkan hati mereka. Peristiwa terbesar yang secara kasar mata kasar terjadi pada hari itu adalah kehancuran total alam semesta secara seluruh, secara menyeluruh dan dalam proses yang mengerikan. Ia akan menimpa bumi, gunung ganang, langit yang tujuh, bintang-bintang, juga matahari dan bulan. Allah Ta'ala menceritakan kepada kita bahawa hari yang kita kenal dengan hari kiamat itu, bumi, tempat tinggal segenap makhluk yang hidup digoncangkan. Gunung ganang sebagai pasak bumi akan dihancurkan. Lautan yang luas dan dalam akan diluapkan, maksudnya bergelegak. Langit yang kukuh dibelah dan digoncang. Cahaya bulan juga dilenyapkan. Bintang-bintang pun akan berjatuhan setelah kehilangan cahaya dan terlepas dari setiap gugusannya, maksud dari setiap orbitnya. Jadi antara nas-nas yang disebutkan dalam Quran adalah yang pertama sekali, bumi digenggam dan langit digulung. Iaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan menggenggam bumi dengan tangannya pada hari kiamat, dan dia menggulung langit dengan tangan kanannya. Demikianlah sebagaimana ditegaskan dalam ayat berikut, وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ وَمَا قَدَرُ اللَّهَ. Iaitu mereka tidak mengagungkan Allah. Dalam kalau kita terjemahkan daripada terjemahan direct, qadarullah itu mereka tidak meletakkan qadar yang sebenar bagi Allah. Maksudnya mereka tak letakkan kedudukan yang sebenar bagi Allah Ta'ala. Siapa ni? Orang kafir lah, orang musyrikin. Apa antara tuduhan mereka? Iaitu mereka kata Allah SWT tidak akan dapat membangkitkan kita akhirat kelak. Allah Ta'ala tak akan dapat mengazab kita setelah kita menjadi hancur luluh dan jadi tanah. Allah Ta'ala tak boleh azab dah. Jadi dengan sangkaan mereka sebegitu, mereka tidak meletakkan hak sebenar Allah Ta'ala. Itu maksud wa ma qadarullah.
tak meletakkan takdir yang betul kepada Allah Ta'ala. Maksudnya menganggap bahawa Allah Subhanahu Wa Ta'ala tak mampu nak azab. Itulah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis sahih berkata, "Ma min ahadin asbaru 'ala Allah." Hadis ni mengisbatkan sifat sabar bagi Allah. Allah Ta'ala ada sifat sabar tak? Ada. Dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ma min ahadin asbaru min Allah." Tak ada satu pun yang lebih sabar daripada Allah di atas azab, di atas kesakitan, celaan yang dibuat oleh hamba-Nya. Iaitu yang pertama, dia mengatakan bahawa Allah Subhanahu Wa Ta'ala ada anak. Dan yang kedua, dakwaan mereka bahawa Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak dapat membangkitkan mereka di akhirat kelak. Jadi dua ni dianggap sebagai celaan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Oleh itu Allah Ta'ala telah menjawab celaan ini dengan mengatakan bahawa wama qadarullah, mereka ni tak letakkan qadar yang sebenar bagi Allah. Jadi terjemahannya, dari segi maknanya, mereka tidak mengagungkan Allah haqqa qadrihi, yang selayaknya, haqqa qadrihi, dengan qadar yang selayaknya. Sedangkan mereka tak tahu bahawa Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu wal ardu jami'an qabdatuhu, dan bumi itu seluruhnya qabdatuhu, di dalam genggamannya, yaumal qiyamah, was-samawati, dan langit itu matwiyat. Matwiyat ni bahasa Arab, matwiyat ni apa yang kita nota-nota kecil tu yang digulung-gulung tu, bahasa Arab panggil matwiyat. Ini lipat-lipat. Was-samawati matwiyatun biyaminih, dengan tangan kanan Allah. Ini mengisbat bahawa Allah Subhanahu Wa Ta'ala ada tangan kanan. Dan Allah Ta'ala dalam hadis yang sahih Nabi kata wakil, dan kedua-dua tangannya, wakilta yadahu yaminun, kata Nabi SAW, dan kedua-dua tangan Allah Ta'ala itu kanan. Cuma ulama khilaf berkenaan dengan apa maksud kedua-dua tangan Allah Ta'ala itu kanan. Was sahih, Allah Ta'ala ada dua tangan. Yang yang menafsirkan, ulama mentafsirkan dua-dua tangan Allah Ta'ala itu kanan dengan maksud dua-dua tangan Allah Ta'ala itu sama dari segi kebaikan. Sebab kita ni kalau kita faham tangan kanan dan tangan kiri, tangan kiri itu benda yang tak apa nak elok, tak? Sampaikan biasa kita dengar hadis, seumpama orang yang bersedekah dengan tangan kanannya dan tangan kirinya tak tahu. Jadi makruf dari segi huruf masyarakat Arab maupun Melayu bahawa tangan kanan tu lebih afdal dari tangan kiri. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak menghilangkan sangkaan tak elok kepada Allah Ta'ala, menganggap bahawa Allah Ta'ala tu ada satu lagi tangan yang lemah, maka Allah Ta'ala kata kilta yadahu yaminun, dan kedua-dua tangan Allah Ta'ala itu kanan. Maksudnya kedua Ta'ala tu mulia macam tangan kanan. Jadi Allah Ta'ala ada berapa tangan? Dua. Kita beriman Allah Ta'ala ada yadain, dua tangan yang tak sama dengan makhluknya. Subhanahu wa ta'ala, maha suci engkau ya Allah, maha suci dia. Subhanahu wa ta'ala, dan maha tinggi. Amma yushrikun, daripada apa yang mereka syirikkan. Pada ayat lain Allah Subhanahu wa ta'ala sebut yawma natwi sama' katayis sijilli lil kutub. Ini ayat ni power ayat ni. Yawma natwi sama', kami akan gulung katayis sijilli lil kutub, macam kami gulung kertas-kertas. Okey, macam kami gulung kertas. Allah Ta'ala akan gulung bumi, gulung bumi ni, langit macam dia gulung kertas. Ini hancur bumi itu maksud tu. Kama badana awwala khalqin nu'iduh, macam mana kami memulakan dulu penciptaan pertama, kami akan kembalinya. Wa'dan 'alaina, itulah janji kami. Inna kunna fa'ilin, sesungguhnya pasti kami akan melakukannya. Allah Ta'ala kata dalam ayat ni. Dalam tafsir Ibn Kathir disebut yang benar dari riwayat Ibn Abbas bahawa makna sijil, as-sijil lil kutub, lembaran-lembaran kertas. Sebagaimana disampaikan oleh Ali bin Abu Talhah dari Al-Aufi daripadanya, ini pula pendapat Mujahid, Qatadah dan para ulama lainnya. Ibn Jarir pun berpendapat yang sama. Perlu diketahui itu adalah makna yang dimaklumi atau lazim dalam bahasa Arab. Jadi makna as-sijil dalam firman Allah, dia dengar tak hadis
berkenaan dengan sijillat. Itu orang di akhirat kelak dia akan ada sijillat. Saya pernah dengar hadis ni. Sijillat. Jadi setiap orang di akhirat kelak dia akan dibentangkan dosa-dosanya dalam bentuk lembaran-lembaran. Dan ada orang yang dosa lembaran itu kertas dia tu sejauh mata memandang dosa dia. Dengar hadis kan, Bob? Riwayat Ahmad. Lalu bila dibentangkan kepada orang tersebut, maka orang tersebut macam dah pasrah lah. Ya Allah, tak ada harapan lah. Lalu Allah Ta'ala kata, apa pendapat kamu sekarang? Mereka kata, ya Allah, dah tak ada apa nak cakap lah. Maka aku layak untuk diazab. Aku layak untuk dimasukkan ke dalam neraka. Lalu Allah Ta'ala buat apa? Lalu Allah Ta'ala buat apa? Siapa tahu hadis tu? Dipanggil juga dengan hadis bitaqah. Lalu dia keluarkan satu kad milik dia. Maksudnya amalan dosa dia sejauh mata memandang, atas kertas yang jauh, besar, sejauh mata memandang. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala mengeluarkan satu kad bagi dia, bitaqah. Bitaqah tu kad kecil lah. Bahasa Arab bitaqah tu kad kecil lah, macam IC tu. Pada kad itu ada la ilaha illallah. Lalu ditimbang la ilaha illallah dengan lembaran yang besar tu, kalah lembaran yang besar tu dengan la ilaha illallah tadi, Allah Ta'ala keluarkannya, bebaskan dia daripada azab api neraka. Ha, itu kita sijil. Sijillat. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ha? Macam buku amalan dibentang namanya sijillat, sejauh mata memandang. Ya, Allah musta'an. Sambung. Jadi kat sini sijil maksudnya lembaran-lembaran lah. Dalam hadis yang sahih terdapat makna seperti yang ditunjukkan dalam nas-nas Al-Quran, bahawa yang dijelaskan seputar menggenggam bumi dan menggulung langit. Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam hadis yang disepakati oleh Al-Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih, meriwayatkan sabda Nabi SAW, yaqbidullahu al-arda, yaqbidullahu al-arda wa yatwi as-samaa'a bi yaminihi thumma yaqul ana al-malik ayna al-muluk al-ard ayna muluk al-ard. Ini Allah Ta'ala tunjuk action. Allah Ta'ala nak nyawa action kat muka bumi ni, raja-raja sekalian. Allah Ta'ala akhirat-akhirat dia akan gulung bumi ni, gulung langit tentang kanan, lalu kata akulah raja, ana al-malik aina mulukul ard, mana raja dunia yang sombong dulu, aina mulukul ard. Hadis kedua lebih kurang sama juga, yatwi Allahu azza wa jalla as-samawati as-samawat yaum al-qiyamah. Allah Ta'ala akan gulung langit di akhirat kelak. Thumma ya'khudhuhunna bi yadihi al-yumna, dan dia mengambilnya dengan tangan kanannya, dengan tangan kanan Allah. Sebab so, bila orang yang takwilkan tangan kanan dengan kudrah, dengan kuasa, susah juga tu. Macam ada kuasa kanan, ada kuasa kiri pula. Itu payah tu. Nak berhajat pada takwil yang lain pula. Jadi senang kita beriman bahawa tangan kanannya biyadihil yumna, dan Allah Ta'ala pakai pula yumna tu dengan maksud Dengan muannath. Yadun dalam bahasa Arab muannath, sebab dia anggota yang berpasangan. Mu'annath maksud mu'annath. Zerhana tahu mu'annath. Okey, kami mesti tahu mu'annath. Mu'annath apa dia? Iaitu perempuan. Iaitu kata nama perempuan. Bahasa Arab ni ada kata nama perempuan, ada kata nama lelaki. Dalil menunjuk menguatkan lagi bahawa tangan tu tangan yang hakiki. Allah Ta'ala sebut yadihil yumna. Yumna tu dengan maksud tak merujuk pada kirinya tangan, kanannya tangan kanan. Al-yumna tu mu'annath, jadi sifat kepada yadun yang mu'annath tadi. Bila menunjukkan bahawa sifat pada mu'annath dan sifat tu mu'annath, menunjukkan dia secara hakikinya memang dia tangan yang hakiki, yang tak sama dengan tangan makhluknya.
Ya Allah Ta'ala kata, ya'khudhuhunna biyadihil yumna thumma yaqul, kemudian Allah Ta'ala kata, anal malik aynal jabbarun, akulah raja, mana tak mana raja-raja yang jabbar. Jabbar ni kalau terjemah sini sombong, bahkan bukan sombong semata-mata, jabbar adalah sombong, zalim pula tu jabbar, macam Bashar Asad ni, aynal jabbarun, aynal mutakabbirun, aynal mutakabbirun, di mana orang yang sombong, mutakabbir. Kalau tak genggam dunia nanti, Allah Ta'ala tahu mana yang sombong sangat kat muka bumi dulu. Action bukan main. Tak panggil datuk pun dah kedi orang. Ha. Ini orang agama panggil saya datuk, eh datuk. Okey. Ngaji tinggi tapi orang tak panggil datuk, marah. Ainal jabbarun wa ainal mutakabbirun. Ya, mutakabbir. Bahkan setengah orang tu silap nama tulis dekat atas kad tu pun dia tak datang lah. Mutakabbir. Dia D-A-T-U-K, orang tulis D-A-T-O apostrophe. Ini bukan saya ni, cik, bukan saya ni. Mutakabbir. Mutakabbir. Aynal mutakabbirun thumma yatwil arda bishimalihi. Ha, ni dalil bahawa Allah Ta'ala ada tangan kiri. Allahu Akbar. Nampak ni? Thumma yatwil arda bishimalihi, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menggenggam bumi dengan tangan kiri. Dalil bahawa Allah Ta'ala ada tangan kanan dan tangan kiri. Macam mana? Akal menjadi hairan, betul tak? Tapi akal menjadi hairan bukan benda itu mustahil. Banyak tangan. Ha? Banyak tangan. Allah Ta'ala ada dua tangan je. Kan yang sebut tadi lah, Allah Ta'ala tangan kanan dan tangan kiri. Dan dalam hadis lain Nabi kata, dan kedua-dua tangan Allah Ta'ala itu kanan. Maksudnya apa? Dua tangan kanan, satu tangan kiri. Apa benda tu? Astagfirullahaladzim. Bukan confused. Maksudnya macam ni, walaupun Allah Ta'ala ada tangan kanan dan tangan kiri, tapi kedua tangan Allah Ta'ala itu kanan. Maksudnya apa? Sama apa? Sama kebaikan, sama nilai. Kita cuba kau bagi benda tangan kiri. Orang Melaka anti betul. Tahu orang Johor macam mana? Orang Melaka anti. Apalah dia ni, tangan kiri. Siapa ajar, siapa mak dia ni? Ya. Betul. Saya dulu masa dulu, orang-orang yang syadid lah, baru mengaji syadid tentu pasal kan, mana dalil kata tak boleh bagi tangan kiri. Masa tu syadid tentu pasal, cuma nak ke dalil ya. Betul tu dalil, tapi kita tak jumpa dalil. Itu syadid. Ada dalil tak bagi benda dengan tangan kanan? Ada dalil tak kau nak bagi benda dengan tangan kanan? Soalan. Adalah dalil kan. Dia kata sungguhnya Allah, antara golongan yang Allah Ta'ala letak bawah arasy adalah orang yang sedekah dengan tangan kanannya, tangan kiri dia tak tahu. Dalil bahawa bila nak bagi benda yang elok, tangan kanan. Lepas tu bila basuh najis, Allah Ta'ala kata apa? Nah, Nabi SAW yang istinji bil yamin. Nabi SAW melalui kita bagi istinja dengan tangan kanan. Jadi maruf dari situ para ulama keluarkan dalil tadamun ni, kita panggil dalil tadamun. Nah, maksudnya kalau kita kumpulkan semua, baru menunjukkan bahawa kena bagi dengan tangan kanan. Oh, kita pun sedar jahilnya kita. Okey, tapi poin yang sekali lagi sebut, kilta yadahu yamin. Allah Ta'ala ada tangan, tangan kanan dan tangan kiri. Dan kedua-dua tangan Allah Ta'ala itu kanan. Nak buat macam nak bersambung lah kening. Jadi tangan kiri itu ada ini, is it? Asalnya tak bagus lah. Sebab tangan kiri digunakan asalnya untuk benda-benda yang tak elok. Sebab tu para ulama bila sebut ke hadis berkenaan dengan ni, isu ni, isu istinja, baca antara fawaid al-hadis, antara faedah hadis adalah diketahui cara maklum bahawa petunjuk Nabi SAW tangan kiri digunakan untuk benda-benda yang tak elok, maksud najis, angkat sampah apa semua, dan kanan untuk benda-benda yang elok.
Cuma betul lah orang Melayu kata tak maaf dia tangan kiri, itu betul dia tu. Betul dia tu. Wallahu alam bissawab. Tapi nak kata larangan tak boleh bagi tangan kiri tu, tak ada lah. Dia tak kata haram. Maksud ini adalah disukai agar tidak memberi, memberi dengan tangan kanan. Disukai, yustahabbu. Dia tak kata minas sunnah, tak kata yustahabbu, disukai. Kita beri something dengan tangan kanan. Taib, hadis tadi dia sebut dah. Jadi kat sini Allah Ta'ala bila dia genggam dengan tangan kanan dan tangan kirinya langit dan bumi, Allah Ta'ala kata aynal jabbarun wa aynal mutakabbirun. Di manakah raja yang sombong, di manakah raja yang yang jabbar, yang suka hati pergi bunuh orang sana sini, jabbar, pergi tampar orang, orang gelakkan bola golf tak masuk dia pergi pukul sampai mati orang tersebut. Aynal jabbarun, aynal mutakabbirun. Orang tersengih sikit tampar orang tu, belerahkan gigi dia. Jabbar, ini jabbarun, wa'inul mutakabbirun. Okay, pada hari kiamat Allah Subhanahu Wa Taala melipat langit, kemudian dia menggenggamnya dengan tangan kanan seraya berkata, akulah maharaja. Di manakah orang yang suka membuat semenang-menang? Di manakah orang yang suka menyombongkan diri? Kemudian Allah melipat bumi dengan tangan kiri, dengan riwayat lain menggenggamnya dengan tangan kanan seraya berkata, akulah maharaja. Di manakah orang yang suka berbuat semenang-menang? Di manakah orang yang suka menyembungkan diri? Betul kita isbat bahawa Allah Ta'ala ada tangan dan bahawa Allah Ta'ala ada jari tak? Allah Ta'ala ada jari tak? Jangan pakai akal. Tak ada jari tak? Macam mana? Jangan. Maksudnya itu dah samakan jari Allah Ta'ala dengan jari kita. Tapi tanya soalan, Allah Ta'ala ada jari tak? Dalil. Ha? Hadis apa dia? Itu antara satunya. Dia kata qulubul ibad baina usbu'aini min asabi'ir rahman. Hati-hati manusia ini yang antara dua jari, antara jari-jari Allah. Kau tak ada jari tak? Ada. Tapi tak sama dengan makhluk sekali. Bila kita sebut, banyak kali kita kena sebut yang tak sama jari dengan jari-jari makhluk. Habis cerita. Dan jangan bayangkan. Dikuatkan lagi dengan hadis seorang Yahudi jumpa, kata dia kata, ya Rasulullah, bumi di atas satu jari Allah Ta'ala, langit atas satu jari Allah Ta'ala, wal ahjar pokok atas satu jari Allah Ta'ala, dan alam di atas satu jari Allah Ta'ala. Allah Ta'ala genggamnya di akhirat kelak. Bila Yahudi itu cerita kat Nabi, Nabi senyumnya. Nabi seolah-olah membenarkan apa yang disebutkan oleh Yahudi tadi. Wal ardu alal isba' was sama'tu alal isba'. Hadis tersebut. Baca kitab Tauhid, jumpa hadis ni insyaAllah. Akan jumpa hadis ni dan kitab Tauhid. Barakallahu fiik. Tapi itu dalam pengajian bab sifat. Nanti kita mungkin lepas khatam ni kita boleh, boleh kita baca kitab Usulul Iman oleh Syekh Abdul Wahab. Dan hadis tu diriwayatkan berapa hadis berkenaan sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kita kata akal kita menjadi hairan lah. Tapi benda tak mustahil. Akal kita menjadi hairan. Faham tak? Sebab tu kita kata banyak kali lah nas Al-Quran dengan hadis berkenaan dengan perkara ghaib menghairankan akal, tapi dia tidak menafikan akal. Maksudnya tak kata benda tu tak masuk akal. Dia menghairankan akal. Maksudnya ya, macam mana? Ha. Tapi tak kata tak logik, tak. Sebab kita tak nampak. Macam mana tak nampak kita nak kata tak logik pula? Yuharul uqul. Nampak tu? Al-Bukhari meriwayatkan daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, seorang Yahudi datang menemui Nabi SAW. Wahai Muhammad, benarkah Allah menggenggam langit di atas satu jari, bumi atas satu jari, gunung satu jari, pokok satu jari, dan seluruh makhluk dengan satu jari? Saya berkata, akulah maharaja, anal malik. Nabi pun ketawa hingga lihat gigi serinya. Nabi pun ketawa. Nah, kenapa Nabi ketawa? Kalau ahli aswaja ada tafsirkan Nabi ketawa sebagai mengejek. Itu itu aswaja punya tafsiran. Ahli sunnah punya tafsiran, Allah Ta'ala Nabi ketawa sebab apa yang Yahudi cakap ni sebiji macam apa dalam Quran dan hadis Nabi SAW. Maksudnya Yahudi tu pun tahu benda ni. Verified benda tersebut. Mungkin dia dapat daripada kitab-kitab yang lain yang sebelum ni
yang masih lagi tidak diselewengkan. Lalu Nabi membaca ayat tu, wa ma qadarullaha haqqa qadrihi wal ardu jami'an qabdatuhu yaumil qiyamah was samawati matwiyatun bi yaminihi subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Ayat tadi yang kita bacakan, Allah menggenggam bumi dan menggulung langit seraya berseru, demikianlah setelah semua makhluk dibinasakan pada tiupan sangkakala yang pertama. Okey. Ada yang berpendapat seruan bernada memanggil itu, maksudnya Ainal Jabbaru tadi, di manakah raja-raja tersebut, terdengar saat semua makhluk dikumpulkan di permukaan tanah putih seperti perak di padang mahsyar sesudah tiupan sangkakala yang kedua. Abu Ja'far An-Nuhas memilih pendapat ini dengan berhujah ia dinukil secara sahih dari Ibnu Mas'ud, bukan diambil berdasarkan qiyas maupun tafsir. Al-Qurtubi memaparkan pendapat pertama lebih tepat. Al-Qurtubi kata yang pertama lebih tepat. Maksudnya bila kejadian Allah Ta'ala gulung langit tu, masa tiupan pertama ke tiupan kedua? Jadi pendapat yang pertama kata masa tiupan yang pertama tu, masa bumi tengah hancur tu, Allah Ta'ala genggam bumi. Lalu Allah Ta'ala kata, ha, raja-raja sekalian, mana? Mana yang sombong-sombong sekalian kat muka bumi dulu? Keluarlah, tunjukkan kehebatan kau. Kau tak mampu nak sedikit pun daripada apa yang kuasa yang aku ada sekarang. Maksudnya, ada yang kata pada tiupan sangkakala yang kedua, bila dibangkitkan, Allah Ta'ala tunjukkan kat orang yang Allah Ta'ala telah gulung langit dan gulung langit dan bumi. Itu maksudnya. Yang Al-Qurtubi berpendapat lebih, yang pertama lebih tepat, sebab maksudnya ialah menampakkan bahawa dia adalah satu-satunya raja. Tak kala tidak seorang pun dapat mengaku sebagai raja maupun menisbahkan dirinya dengan sebutan raja. Sebablah kita ahli sunnah dalam hadis Nabi sebut tak boleh meletakkan nama anak Malikul Muluk, raja sekalian raja, Shahun Shah. Shahun Shah bahasa Parsi. Shahun Shah maksudnya Shah kepada sekalian Shah. Tak boleh. Ini juga tak boleh letak nama anak Abul Hakam. Tak boleh letak nama anak Abu Al-Hakam. Abu Al-Hakam. Kenapa tak boleh? Ha? Ha, sebab muat-muat tentang gula kita bertauhid kan. Sebab nama Allah Ta'ala salah satunya adalah Al-Hakam, Al-Adlu, Al-Hakam. Lalu tak nama Abu Al-Hakam dilarang. Lepas tu kita tak nama anak dia maharaja sekalian maharaja, tak boleh. Raja sekalian raja, Malikul Muluk, tak boleh. Ha? Jadi kita tak nama agung kita pun tak nama yang sesuai. Okey. Pada waktu itu setiap raja dan kerajaan yang telah sirna akan hilang. Kan Allah Ta'ala sebut dalam surah apa? Wa amma man utiya kitabahu bishimali fayaqulu ha umqra'u kitabiyah. Ha umqra'u kitabiyah. Ya laitaha kanatil qadhiyah. Ma aghna anni maliyah. Maksudnya orang dapat kitab tangan kiri dia, dia kata kematian telah menghukumku. Allah Ta'ala kata ma aghna anni maliyah. Dia kata Allah, harta-hartaku dah tak manfaat bagiku lagi dah. Halaka anni sultaniyah. Ini poin saya nak. Halaka anni sultaniyah. Maka sultan ni, kerajaan dia hilang. Halaka anni sultaniyah. Hilanglah daripada ku kerajaan, kerajaanku. Ini maksud ayat ni. Dan pada waktu itu kerajaannya telah sirna. Jadi orang yang sombong yang dulu kat muka bumi datang dengan bodyguard-bodyguardnya ramai, masa dah tak ada manfaat lagi dah. Sebenarnya ayat lain pula Allah Ta'ala kata apa? Dalam satu surah Allah Ta'ala sebut, apa ayat tersebut? Allah musta'an. Tadi datang ayat tu hilang. Wa fasilatihi allati tu'wih. Wa fasilatihi allati tu'wih. Wa man fil ardi jami'an thumma yunjih. Kalla innaha
nadha naza'atan lish syawa tad'u man adbara wa tawalla. Allah Ta'ala kata dalam Quran, waktu itu orang yang diazab, orang kafir itu akan cuba menebus dirinya dengan hatta dengan anak dan wa ummihi wa abi, dengan mak dan bapaknya, dengan anaknya, dan Allah Ta'ala sebut wa fasilatihi lati tu'wi, dan dengan puak-puak dulu kat masa kat muka bumi lah yang duk protect dia dulu kat muka bumi. Faham tak? Kita kat dunia ni bukan main sombong. Aku ada orang protect aku, aku ada orang yang pertahan dengan aku, aku ni 3 line, 4 line, 5 line, 6 line, 7 line, masuk mana-mana kawasan aku ada Abang Long jaga aku. Baik, itu orang yang layman. Orang yang besar pula, aku boleh buat apa-apa saja, aku ni diplomatik, aku ada apa dia? Orang diplomat dia ada apa? Immunity, tak kena saman apa semua. Yang inilah kita panggil fasilah, fasilatihi allati tu'wi. Nanti dengan fasilatihi inilah dia akan minta Allah Ta'ala azab fasilatihi tadi. Ya Allah, tukarlah, ambil lah aku punya geng-geng aku, puak-puak aku dulu yang kat muka bumi dulu kan main belagak, datang dengan dia punya bodyguard-bodyguard semua. Nanti dengan bodyguard-bodyguard dia minta Allah Ta'ala tolonglah lepaskan aku daripada azab ini. Aku azablah bodyguard-bodyguard aku, azablah puak-puak aku, jadi aku lepas daripada azab Allah Ta'ala. Ini maksudnya. Okey. Dan penisbatan serta pengakuan mereka terhadap kepemilikan makhluk tidak lagi berguna. Pendapat ini tentu lebih jelas dan lebih logik. Okey, ini pertama, Allah Ta'ala akan genggam bumi. Kemudian bumi akan digoncangkan dan gunung akan diruntuhkan, diluluhkan. Kata penulis rahimahullah ta'ala, Rab yang Maha Esa memberitahu kita bahawa kelak bumi yang kuat kerana gunung-gunung yang memacaknya, menopangnya. Okay, kita bincang dalam ayat-ayat sebelum ni bahawa gunung ini Allah Ta'ala jadikan sebagai pasak. Wal jibala autada, wal jibala autada. Kami jadikan gunung ni sebagai pasak bumi untuk menstabilkan muka bumi Allah Ta'ala. Lalu Allah Ta'ala akan hancurkan gunung ni, lalu gunung hilanglah dia punya pasak dia, lalu bumi ni akan bergoncang. Pada hari kiamat gunung-gunung diangkat olehnya, lantas dihempaskan ke permukaan bumi dengan sekali hentaman, tepatnya sewaktu sangkakala ditiup. Sebagaimana firmannya, فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَ دَكَّةً وَاحِدَةً. Itu maksudnya, فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ. Bila malaikat meniup sangkakala, وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ, bumi pun diangkat, gunung pun diangkat, فَدُكَّتَ دَكَّةً وَاحِدَةٌ, dia akan dihentam. فَيَوْمَ إِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةِ, pada hari itu berlakulah hari kiamat. وَانْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَ إِذٍ وَاعِيَةٌ, langit pun belah. Kan? Dan ketika itulah Allah Ta'ala akan suruh 8 malaikat tanggung arasy. Kan Allah Ta'ala minta, وَيَوْمَ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَ إِذٍ ثَمَانِيَةٌ. Surah yang sama, Al-Haqqah ni. Sebab kan bumi tengah hancur, hentaman yang kuat ni, arash yang 4 orang tanggung, Allah Ta'ala suruh 8 tanggung. Sebab apa? Sebab masa tu tengah dahsyat, Allah Ta'ala tengah hancurkan alam ini. Sampai daripada 4 tanggung jadi 8 tanggung. Sebab bumi Allah Ta'ala tengah hancurkan. Masa itulah diberikan, lepas tu berlakulah hari kiamat seterusnya. Kalla idha dukkatil ardu dakkan dakka, bumi akan digoncangkan. Kalla idha dukkatil ardu dakkan dakka, wajaa rabbuka wal malaku soffan soffa, datang malaikat, datang bersof-sof nak tangkap orang yang yang kafir ni, nak azab orang kafir. Bayangkan datang tentera-tentera yang bersof-sof nak datang nak azab dia, nak tangkap dia, na'udzubillah dzalik. Kan? Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka, wajaa rabbuka wal malaku saffan saffa.
maka bumi yang keras tu jadi macam pasir, hancur. Kita pernah tengok tak dalam YouTube, orang ambil gambar macam mana ais dekat kutub utara tu, hancur. Satu orang Allah Ta'ala tu dia ambil kamera, gambar kamera, letak gambar, ambil gambar dekat kutub utara tu. Kalau tengah-tengah ambil gambar, buru ais yang semua sebesar gunung, sebesar setinggi KLCC tu, runtuh, jatuh, tenggelam dalam air. Dan bila dia kira ukuran yang runtuh tu, yang masuk dalam air tu, ais yang cair tu, sebesar bandar Manhattan, satu bandar macam Kuala Lumpur ni, runtuh sekelip mata. Lalu orang yang komen tu, yang ambil gambar, dia kata kejadian ni sangat mengerikan sekali. Dia mereka tengok ais cair runtuh, dia kata bila dia tengok tu dia takut gila, dia kata keadaan ni rasa macam nak mati dah, dia kata. Mereka kalau bumi seluruhnya gunung-gunung semua hancur cair macam cairnya pasir-pasir yang besar, lalu pecah dan jatuhlah pasir, gunung pasir itu. Jadi yakni menjadi tumpukan pasir, Allah Ta'ala kata apa, seperti kerah berubah menjadi pasir yang lembut, sesuai dengan ayat yauma tarjuful ardu wal jibalu wa kanatil jibalu kathiban mahila. Yauma tarjuful ard, bumi goncang, wal jibal, dan gunung, wa kanatil jibalu kathiban mahila, maka gunung-gunung tu jadi macam pasir-pasir yang hancur, macam pasir yang lembik, yang halus, yang runtuh. Yakni kata penulis ini, menjadi tumpukan pasir padahal awalnya berupa batuan yang keras. Jika longgokkan pasir diambil sebahagiannya, maka sebahagian lainnya akan turun. Betul tak? Kalau pasir kita tarik sebahagian, runtuhlah. Bagaimana orang Arab mengatakan pasir itu turun saat diambil sebahagiannya, yakni pergerakan bahagian bawahnya menjadi bahagiannya, menjadikan sebahagian atasnya jadi longsor. Nah, kita ambil bahagian atas, dia menglongsor. Balik ini dan tengoklah gambar YouTube tu. Pada ayat yang lain, Allah memberitahukan bahawasanya gunung anak akan menjadi seperti bulu yang berterbangan. Wa takunul jibalu kal'ihn sa'ala sa'ilun bi'adhabi waqi'. Allah Ta'ala kata dalam Ma'arij. Wa takunul jibal kal'ihnil. Dan ayat lain pula, wa takunul jibalu kal'ihnil manfush, dia akan nampak macam bulu-bulu yang dihambur-hamburkan, ditiup-tiup, maksudnya hancur dan jadi macam bulu-bulu yang berterbangan. Al-Haq melenyapkan gunung ciptaannya itu dari tempat berdirinya, meratakan permukaan bumi sehingga tidak ada dataran tinggi maupun dataran yang rendah. Kita bincang sebelum ni bahawa nanti akhirat kelak alamnya ni rata, tak ada langsung yang tinggi, tak ada langsung yang rendah. Al-Quran mengungkapkan lenyapnya gunung itu dengan diistilahkan dijalankan, suyirat wa suyiratil jibal, gunung itu akan mengelongsor berjalan. Tuan-tuan kena tengoklah video tu, okay? Nampak macam gunung yang sebesar-besarnya bila tenggelam dalam air tu dia macam mengelongsor, orang putih panggil glasier ke entah apa tak, dia mengelongsor berjalan. Al-Quran mengungkapkan lenyapnya gunung-gunung itu dengan istilah dijalankan dan dengan istilah dihancurkan. Maka dia berfirman, wa idzal jibalu suyirat, bila gunung itu di suyirat, dijalankan, suyirat, sara yasiru, kan, sara yasiru, dia berjalan, suyira, dijalankan, sayyara, menjalankan, suyira, dijalankan. Wa suyiratil jibalu fakanat saraba, dia akan menjadi seperti Fata Morgana. Dan ayat lain pula disebutkan beberapa istilah dihancurkan menjadi debu, iaitu dengan lafaz wa idzal jibalu nusifat, gunung-gunung jadikan macam debu. Allah pun menerangkan keadaan bumi setelah gunung dilenyapkan melalui firman-Nya, wa yauma nusayyirul jibala wa taral arda barizah, maka kamu lihat dah bumi itu dah rata, dah nampak jelas. Wahsyarnahum falam nughadir minhum ahada, yakni bumi menjadi datar, tidak ada lagi tinggi rendah yang membedakan permukaannya seperti yang ditunjukkan pada ayat yang lain.
Allah Ta'ala kata wa yas'alunaka 'anil jibali fa qul yansifuha rabbi nasfa fayadharuha qa'an safsafa la tara fiha 'iwajan wala amta wa yas'alunaka 'anil jibal. Masa tu mereka akan naik orang tanya Nabi Muhammad SAW, wahai Muhammad, macam mana gunung-gunung akhirat kelak nanti? Fa qul yansifuha rabbi nasfa, Allah Ta'ala akan hancurkan dengan sehancur-hancurnya. Fayadharuha qa'an safsafa, maka kemudian Allah Ta'ala akan biarkan menjadikan rata. Qa'an safsafa, qa'an, qa'ah, dewan. Betul orang namakan dewan qa'ah, dewan, sebab dia luas dan rata. Ini qa'an itu jugalah menjadikan bekas gunung-gunung itu sama rata sama sekali. La tara fiha iwajan wala amta, tak ada pula tempat yang rendah dan tak ada pula tempat yang tinggi di akhirat kelak. Ini yang kedua. Yang kedua tadi apa? Allah Ta'ala akan jadikan gunung-gunung semua hancur. Yang pertama, Allah Ta'ala akan gulung langit dan bumi. Yang kedua, Allah Ta'ala akan hancurkan gunung. Yang ketiga, lautan diluapkan dan dipanaskan. Okey. Lautan yang menutupi sebahagian besar bumi ini, yang hidup di dalamnya berbagai jenis kehidupan makhluk dan kapal-kapal lalu lalang di atasnya, akan meluap-luap, akan berdidih di akhirat kelak. Okay. Kini pada zaman moden diketahui secara ilmiah dampak negatif dan meledaknya materi atom yang lebih kecil daripada molekul air. Maka bagaimana seandainya molekul-molekul air di lautan yang luas tersebut meledak, meletup? Sungguh kelak lautan memanas dan menyalakan api. Laut yang maha luas benar-benar berubah molekulnya menjadi material yang lain dan bereaksi positif terhadap api. Artinya air madang api tu tak? Tapi nanti di akhirat kelak Allah Ta'ala ubahkan keadaan situasi di mana air itu boleh menerima api. Jadi lautan ni lautan api. Itu maksud dia. Bisakah anda bayangkan kobaran api di atas permukaan laut yang membumbung tinggi ke angkasa? Allah Ta'ala kata, وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ, bila air laut tu menjadi fujirat, diluap-luapkan. وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ, sama juga bila air laut itu dipanaskan. Para ahli tafsir generasi salaf memaknakannya meluapnya lautan dengan terbelah sisi-sisinya hingga hilang pembatas-pembatas dan antara dua jenis air yang berbeza, sehingga air laut tawar dengan air laut masin bercampur menyatu satu sama lain. Akan tetapi penafsiran yang sebelumnya lebih jelas dan lebih benar, kerana perkataan tafjir atau tasjir kan sebut tadi, fujirat, sujirat, tafjir dengan tasjir, iaitu meluap dan keluar memanaskan. Wallahu ta'ala a'lam. Itu yang ketiga. Yang keempat pula, langit digoncangkan hingga terbelah. Di akhirat kelak, langit digoncangkan. Langit yang biru dan indah, yang jika dipandang membuat hati kita lapang dan bahagia, kelak akan bergoncang hebat, kata Allah Ta'ala. Yang demikian itu sebagaimana firman Allah, يَوْمَ تَمُورُ السَّمَاءُ مَوْرَى, تَمُورُ السَّمَاءُ مَوْرَى, kuda setelah bergoncang hebat, langit dunia pun terbelah. Ini adalah katakan ayat, إِذَا السَّمَاءُ فَطَرَتْ, bila langit terbelah. Wa idhal kawakibun tatharat, dan ketika itu bila langit terbelah, bintang-bintang pun dah tak stable, hancur masa tu. Nah, ayat lain pula, wa idhal sama'un syaqqat wa adhinat li rabbiha wa huqqat, bila langit telah terbelah dan patuh kepada Rabbnya, dan sudah semestinya ia pun patuh. Idhal sama'un syaqqat, langit akan terbelah. Idhal sama'un syaqqat, maksudnya langit akan terbelah pada hari kiamat. Sambung lagi, pada hari kiamat, langit yang kuat berubah menjadi sangat lemah dan rapuh. Ibarat sebuah istana yang besar dan megah, kukuh bangunannya dan kuat foundationnya serta-merta menjadi lemah kerana terkena gempa bumi. Maka ia pun retak, bangunan teruntuh. Maka firman, وَانْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ, akan runtuh. Kemudian kata, pancaran cahaya langit yang biru cerah kelak memudar dan digantikan warna-warna abstrak seperti beragam cat minyak yang dicelup menjadi satu.
Atap dunia pun terlihat berwarna kemerah-merahan, kekuning-kuningan, kehijau-hijauan dan kebiru-biruan. Kenapa jadi macam tu? Sebab bumi dah hancur dah, langit dah jadi api. Air laut dah jadi api, gunung dah hancur. Maka dah tak ada lagi dah langit itu menjadi biru disebabkan langit jadi biru sebab apa? Reflection atas muka bumi. Maka bila dah hancur semua ni, dah rosak bumi, dah keluar api, langit dah tak jadi biru dah. Dah keluar segala asap, dah keluar segala api. Jadi dah tak, pandangan tu bukan pandangan yang, jadi pandangan yang lebih mengerikan, bukan pandangan yang yang menyejukkan jiwa, kata penulis ini. Maksud Allah Ta'ala, fa'idhan syaqqatis sama'u fakanat wardatun kaddihan. Ansar Rahman, merah seperti warna merah, minyak warna merah. Okey, berkilat. Terdapat riwayat daripada Abdullah bin Abbas bahawa langit pada hari itu seperti farasul ward, iaitu jenis kuda yang pada musim semi kulitnya berwarna kuning-kuningan, pada musim dingin berwarna kemerah-merahan, dan pada cuaca yang sangat dingin berwarna kulitnya berubah lagi. Okey, maksudnya jadi warna merah langit yang musim bulannya, langit jadi warna merah, tak jadi warna biru lagi dah. Kemudian seterusnya pula, matahari digulung, bulan dibenamkan, dan bintang-bintang dijatuhkan. Jadi matahari setiap hari terbit di timur dunia ini, yang menerangi kita dengan sinarnya, pemberi cahaya dan kekuatan, dan sangat dibutuhkan mata, diperlukan mata dan tubuh manusia serta semua binatang dan tumbuhan akan digulung pada hari kiamat. Maka hari itu hilanglah cahayanya matahari tersebut. Idza syamsu kuwirat, digulung. Lafaz takwir berarti menggabungkan satu bahagian dengan bahagian yang lain, seperti menggulung serban di atas kepala, yang iaitu melipatnya sehingga berbentuk simpul. Atas dasar itu cahaya matahari hilang atau sirna, atau hilanglah, dikarenakan sebahagian bentuknya digabungkan dengan sebahagian yang lain, iaitu digulung sehingga bentuk aslinya terbahagi-bahagi, ubah-ubah bentuk gunung tu, matahari tadi. Ada bulan yang kita lihat pada awalnya berbentuk sabit, lalu sedikit demi sedikit berkembang yang menjadi bulan purnama yang menakjubkan, yang ayat dia mengaspirasi para penyair untuk mencipta baik-baik indah sebagai gambaran keindahannya, yang menenangkan hati para musafir yang berjalan pada waktu malam. Setelah bumi ini akan hilang setelah cahayanya bersumber daripada matahari hilang. Matahari akan hancur, jadi bulan pun hilanglah cahaya dia. Fa'idha bariqal basar wa khasafal qamar. Juga bintang-bintang bertibaran di langit semuanya kelak terlepas dari tiap gugusannya sehingga berserakan dan bercetuhan. Wa'idhal kawakibun tatharat, wa'idhal nujubun kadarat, dan seterusnya. Benda ni saya tak nak huraikan banyak lah. Benda ni akhirat, saya nak goreng apa lagi. Jadi kita baca je lah, kan? Ustaz baca daripada awal tadi. Saya tak tahu saya nak goreng apa. Tak tahu nak huraikan. Dan ini Allah tak nak cerita saat akhirat. Jadi buat baca, buat. Buat pula baca, fadal. Tak boleh baca, fadal. Mama On baca, boleh. You English. Boy, baca boy. Fadal. Masih kuat-kuat. Seterusnya, naam. Alhamdulillah. Bismillah. Gambar umum hari kiamat yang dahsyat. Naam. Kedahsyatan hari kiamat terungkap di atas antaranya dalam keterangan yang dinyatakan secara luas oleh dua ulama. Dua ulama. Ulama panutan umat Islam, Al-Qutubi dan Al-Muhasibi. Al-Qutubi, Al-Imam Al-Qutubi. Dalam kitab dia At-Tadhkirah fi Ahwal Al-Mauta wa Umul Akhirah. Satu kitab yang paling hebat sekali berkenaan hari akhirat, nama kitab tu At-Tadhkirah fi Ahwal Al-Mauta wa Umur Al-Akhirah. Itu dalam buku ni. Bagus. Imam Al-Qurtubi, nama At-Tadhkirah, peringatan fi Ahwalil Mauta, keadaan orang yang mati, wa Umur Al-Akhirah, dan urusan hari akhirat. Yang kedua Al-Harith Al-Muhasibi. Al-Harith Al-Muhasibi. Naam. Satu, kedahsyatan hari kiamat menurut Al-Qurtubi. 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 Al-Qurtubi menukil penuturan Abdullah bin Umar yang diriwayatkan
dan dihasankan oleh Imam Al-Tirmizi. Bahwasanya Rasulullah bersabda, ini hadis, man sarrahu an yanzura ila yaumil qiyamah falyaqra idza asy-syamsu quwirat wa idza as-sama'u fatarat wa idza as-sama'u syaqqat. Maksudnya siapa yang nak lihat hari kiamat? Siapa yang nak belajar pasal hari kiamat, nak tahu keadaan hari kiamat, baca tiga surah ni. Idza as-sama'u idza asy-syamsu quwirat, idza as-sama'u fatarat, wa idza as-sama'u syaqqat. Tiga-tiga ni surah dalam juz 30. Kita mesti kena hafal dalam ni. Okey. Kalau saya buat homework kelas ni, memang tak datang kelas lepas ni lah. Ha, minggu depan saya tanya, Ida Syamsu Kuwirat ayat 1 sampai 5. Haa, itu sunyi saya seorang dengan buat lah. Tapi balik baca lah, wajib balik baca dan kita tengok macam mana. Barakallahu fikum. Okey. Sambung. Siapa ingin melihat, mengetahui kedahsyatan hari kiamat, hendaknya membaca surah Al-Takwir, Al-Infitar dan Al-Insyiqaq. Itu nama surah, nama tiga surah tadi. Idza as-sama'un idza syamsu quwirat, nama dia At-Takwir. Idza as-sama'un fatarat, nama dia Infitar. Idza as-sama'un syaqqat, nama dia Insyiqaq. Baik, sambung. Tiga surah ini secara spesifik, ha, bukan fenomena yang terjadi pada hari kiamat. Dalam ketiganya diterangkan perihal langit yang dibelah, matahari yang digulung, bintang-bintang yang berserakan, planet-planet yang berjatuhan, dan peristiwa lainnya yang menunjukkan kedahsyatan kiamat. Diterangkan pula perihal kebangkitan seluruh manusia dan jin dari alam kubur menuju penjara-penjara neraka atau istana-istana surga. Setelah catatan amal mereka dibuka serta dibacakan, lalu diberikan dari sebelah kanan, kiri atau belah kan dia tempat berkumpul padang mahsyar. Ya, kita akan diberi sama ada tangan kanan, tangan yang kiri ataupun daripada belakang. Wa amman utiya kitabahu wara'a dhahri fasawfa yad'u thubura. Lain pula, wa amman utiya kitabahu bi yaminihi, apa dia diberikan kitab pada tangan kanannya. Lain pula, wa amman utiya kitabahu bi shimalihi, apa kitab dia diberi dengan tangan kiri. Jadi tiga, jadi bagi kanan, kiri ataupun belakang. Yang kanan tu yang satu-satu yang bahagia, kiri dan belakang yang golongan yang celaka. Bapak Ibu Allah, idza sama'un fatarat tadi, langit terbelah. Wa idza sama'un syaqqat, bila langit terbelah. Sama, itu maksudnya terbelah. Sambung. Kedua ayat ini, kedua ayat ini dikuatkan oleh ayat wa yauma tashaqqaqus sama'u bil ghamam, bil ghamam. Maka bila langit tu terbelah nanti, tashaqqaqus sama', akan keluarkan ghamam, awan putih. Masa kabus putih, ghamam. Okey. Yakni tak kala manusia melihat langit menjadi rapuh dan pecah. Jadi firmannya wa futihatis sama'u fakanat abwaba. Maka langit tu bila terbuka nanti akan nampak beberapa pintu. Pintu ni apa? Itulah nampak macam ada awan-awan yang ghamam tadi tu. Allahu a'lam, kita tahu macam keadaan ni, kita dah tengok. Okey. Okey. Jadi sesungguhnya sama. Ada yang berpendapat mana boleh hilang perenggan bawah tu. Ada yang berpendapat? Ada yang berpendapat bahawa huruf ba pada pegang penggalan ayat di atas bil ghamam. Ah, bil ghamam tadi pada awal ni bi tu maksudnya an. Itu anil ghamam. Itu ba tu ni bahasa Arab lah. Bi tu maksudnya an. Yaitu terpecah hingga menampakkan awan atau kabut putih. Maksudnya tashaqqaqu sama'u anil ghamam. Maksudnya terbelah lalu
atau nampaklah awan dan kabut putih. Okay. Ada yang kata yang pecah tu langit, awan tu yang pecah. Dia kata bil ghamam anil ghamam. Itu langit tu pecah. Tafadhal. Bermakna an. Dari. Dari yakini. Yakni. Yakni terpecah hingga menampakkan awan atau kabut putih. Naam. Tafadhal. Seterusnya. Dikatakan pula. Fahami tak sambung. Tafadhal fahami. Fahami tak kita. English. Oh, okay. English pun I can understand. Tak ada masalah. Nanti baca yang layuk. Okay. Dikatakan pula bahawa langit terbelah kerana panasnya neraka. Sebab air lautan. Kuat sikit, kuat sikit. Sebab air lautan tidak ada sedangkan api terus berkobar. Maka ditafsirkan bahawasanya langit yang biru berubah menjadi kemerah-merahan seperti kilauan minyak akibat kobaran api baik di daratan maupun di lautan yang membumbung tinggi. Kita bincang tadi, asalnya biru jadi merah sebab apa? Masa tu bumi, gunung pun dah hancur, keluar semua gunung-gunung berapi semua keluar, dan juga laut pun dah jadi api. Dia bukan sekadar jadi api, dia fujirat. Dia bukan sekadar laut jadi api terbakar macam tu. Fujirat, fujirat maksudnya api tu dia melambung, tafjir. Tasjir, tasjir bukan api, yang kedua tafjir. Kan? Wa idzal biharu fujirat. Fujirat maksudnya api tu keluar lambung sampai ke langit. Lepas tu bila lambung ke langit tu, ya, langit tu dah warna macam merah berkilau-kilau tu. Itu maksud dia. Kalau orang tanya kenapa langit ni merah pada hari kiamat, itu jawapan. Adakah sebab ada meteorit besar nak langgar? Bukan. Sebab bumi tu sendiri dah jadi bola api. Bumi sendiri dah jadi bola api. Sambung. Kemudian ia terpecah sesuai kehendak Allah dalam penghancuran alam semesta. Ada yang menyatakan wujud langit itu berubah-ubah, terkadang berwarna kuning lalu memerah atau sebaliknya. Ia seperti anak kuda yang pada musim semi cenderung menguning. Apa terjemahan Inggeris dia? Maafkan. Seperti kuda apa? Fall tends to be yellowish in spring. Ha? Apa dia? Fall tends. Kuda kuning waktu spring time. Okey, itu maksudnya musim semi spring. Ha, jadi tuan-tuan yang baca senyap je, tak tanya ustaz semi tu apa. Senyap je, tu yang ngantuk tu. Semi tu maksudnya musim spring. Tulis itu, spring. Bukan spring motor tu, Bob. Spring. Spring musim bunga. Autumn. Spring, kan? Musim bunga. Ini permisalan ya, ini bukan dalil. Misalnya para ulama sebut. Sambung. Namun pada cuaca yang sangat panas cenderung memerah lalu berubah menjadi warna debu atau kuda. Demikian pendapat Al-Halimi. Al-Halimi itu ulama bahasa. Sambung. Firman Allah apabila matahari digulung. Idza syamsu kubirat. Bumi digulung, matahari digulung. Sambung. Menurut Ibnu Abbas, lafaz matahari digulung ini berarti dimasukkan ke dalam arasy. Al-Hasan dan Qatadah dari Ibnu Abbas dan Mujahid bermaknai hanya mentafsirkan penggalan ayat ini, potongan ayat ini dengan hilang kecerahan pancarannya. Jadi maksud matahari digulung tu banyak maksud. Satu, digulung masuk dalam arasy. Ada yang kata digulung, itu juga maksud hilang cahaya. Matahari hilang dia punya cahaya. Sambung. Abu Ubaidah mengutip kataan orang Arab, aku menggulung sesuatu seperti menggulungkan serban, iaitu dengan cara dilipat lalu dililitkan. Rabi bin Husain menjelaskan, kata kubirat artinya dijatuhkan sesuai perkataan orang Arab, aku membuang sesuatu sehingga jatuh. Jadi maksud tafsir banyaklah. Matahari itu digulung, satu masuklah arasy, yang kedua tadi apa? Hilangkan cahaya, satu lagi dijatuhkan. Baik, sambung. Makna dasar kata at-tafwim adalah menghimpun, yang diambil dari perkataan orang Arab. Seorang menghimpun serban di kepalanya sampai tergulung, yakni melilitkan dan mengikat bahagian-bahagiannya. Maka setelah matahari digulung, cahayanya pun hilang, lantas ia dijatuhkan. Okey. Dikatakan bahawa matahari ini dapat berputar pada orbitnya sebab dia masih lagi ada energi pada bintang tersebut, betul tak?
Betul tak? Sebab bintang tu ada cahaya, maksudnya bintang tu ada energi. Bila energi dia hilang, dia akan terbanglah di satu tempat yang bukan pada orbitnya lagi. Wallahu a'lam. Itu tafsiran moden. Sambung. Firman Allah, wa idzan nujumu munkadarat, dan apabila bintang-bintang berjatuhan. Naam. Maksudnya adalah berserakan. Ada yang memanainya berjatuhan dari tangan para malaikat. Kerana saat itu mereka pun dimatikannya. Dalam sebuah hadis disebutkan bahawa bintang-bintang digantung di antara langit dan bumi dengan rantai yang diikat pada tangan malaikat-malaikat Allah. Allahuakbar. Ini sambung. Ibnu Abbas memanai inkadarat dengan berubah. Adapun makna dasarnya adalah tumpah kemudian berjatuhan di lautan sehingga mengubahnya menjadi api setelah airnya habis. Allahuakbar. Jadi kata idza nujum inkadarat, bintang jatuh. Jatuh ke mana ni? Jatuh ke mana? Jatuh ke bumi. Itu ada pendapat sebagai ulama. Di kalangan ulama salaf, dan ini ijma' ulama salaf, bahawa bumi ni tak bergerak. Bumi ni pegun. Nah, kita je dengar bumi ni berjalan, orbit semua, tapi ijma' ulama salaf bahawa bumi ni tak bergerak, bumi ni pegun. Dan dia menjadi pusat pergerakan alam. Wallahu a'lam bissawab. Dan ini berlainan dengan apa yang disebut oleh NASA. Dan ini wallahu'alam, ini ijma' ulama' salaf. Bumi ini pegun, tetapi bumi bulat juga ijma' ulama' salaf. Bumi ini bulat, ijma'. Walaupun dipertikaikan, dia kata ijma' tak kuat. Ibn Taymiyyah hanya nukil ijma', tapi ijma' tak kuat. Ijma' ulama salaf, bumi ni bulat. Jadi bumi tu kata wallahu alam bisawab. Mai bumi ni kata wallahu alam bisawab. Tapi bumi ni pegun? Yes. Jadi mama on, you menang satu tapi you kalah satu point. 1-1 lagi dah. Huh? Maksud you pegang bumi ni kata. Ijma' ulama salaf, bumi ni bulat. Yang kedua, bumi ni stay pegun. Bumi ni tak bergerak. Seperti dakwaan bumi ni mungkin berputar tapi dia tak bergerak macam yang kita belajar. Kita belajar bumi ni mengelilingi matahari, betul tak? Yes. Wallahu ta'ala alam bisawab. Asy-Syaikh bin Baz rahimahullahu ta'ala, dia adalah ulama yang kata bumi ni tak bergerak, bumi ni stay ni tempat ni. Dia mungkin boleh berputar tapi dia stay pada tempatnya. Syekh Salih As-Suhaimi dia kata, aku tawakuf dalam isu ni. Aku bertawakuf. Aku tak nak jawab apa-apa. Aku KIV. So, aku tak dapat, aku tak jelas pada ku dalil bahawa bumi ni bergerak ataupun pegun. Okey. Wallahu ta'ala alam besar. Ustaz? Ha? Saya ambil Syekh Salih Suhaimi yang mana buat. Ha? Tawakuf. Tapi saya, yang bumi stay tu ijma'. Cuma yang berputar tu. Ha. Itu wallahu alam. Ijma' salah, bumi tu bukan bulat, bulat. Yes. Yang kedua, bumi tu pegun. Dia tak bergerak lah. Matahari yang mengelilingi bumi. Matahari semua, obik-obik semua ni di bumi, untuk bumi. Ustaz, bulat macam ini ya, bulat dia globe. Okay. Bulat telur. Tak, dia panggil kurawiyah. Kurawiyah sfera. Sphere. Kurawi. Wallahu alam bissawab. Wallahu alam bissawab. Yang macam yang gunungan tempat gunung tek juga. Dikeluarkan ayat Quran, kata bumi ni tak, itu hujah dia. Hujah dia wa taral arda hamidatan, kami jadikan, kami hamparkan bumi. Ulama tafsir dah jawab dah, dia bulat tapi dia punya lapang macam dihamparkan. Ulama tafsir dah jawab dah. Tapi kalau kita belajar benda ni hulu
tak, bukan satu hulu. Maksudnya kita, kita jangan jadikan ini sebagai ukuran untuk keluarkan orang daripada salafi tak salafi. Ya, ini yang kita tak benar, tak terima. Ha. Kita nak jadi macam, oh kau salafi ya? Tapi kau percaya bumi bulat? Tak salafi yang kau beriman dengan NASA? Eh, tak bukan. Kau macam tu. Tak ada maksud pun. Usul ahli sunnah adalah, dan kita belajarkan Imam Ahmad, usul sunnah antaranya ialah an-nu'mina billah bi annal ardu ghairu kurawiyah, jadi tidak bulat. Ha, tak bukan. Ini kalau kita hulu dalam bab ni, kita akan jadi buang masa. Ha, baca kitab Fadhlul Ilmi Salaf Alal Khalaf oleh Imam Najat Al-Hambali. Dia kata antara ilmu yang tidak bermanfaat adalah melampau-lampau dalam ilmu perbintangan. Ha. Jadi tujuan ilmu perbintangan untuk tiga. Satu, untuk apa? Rujuman di syaitan. Kita tahu dia rejaman syaitan. Yang kedua apa dia? Untuk tunjuk arah. Yang ketiga, zinatan lisama. Jadi untuk tahu musim, tahu arah, tahu itu cukup. Dia panggil ilmu tasyir. Bukan ilmu ta'thir. Bukan ilmu memberi kesan kepada makhluk apa semua. Wallahu a'lam bissawab. Okay. Kita boleh berbincang ilmiah, tapi jangan keluarkan orang bersunnah. Sebab sekarang ni ada puak-puak yang bila kita bincang dalam WhatsApp ke dalam grup-grup, dia anggap bahawa siapa yang percaya bumi bulat macam kita ni tak salafi. Kalau siapa yang kata bumi ni bulat tak salafi, ha, ini tak betul dia tu. Ha, itu bukan kriteria untuk mensalafikan dan tidak mensalafikan orang. Mulakan orang daripada sunnah atau tak keluar daripada sunnah. Baik, sambung lagi baca. Kita habis dengan akhirat ni, penting. Okay? Allah. Okay? Dalam kubur tak tanya bumi bulat ke rata. Okay? Dalam kubur tanya kita akhirat ni. Baik. Wa idzal jibalu sirat. Ini tafsir surah At-Takwir adalah, dan bumi itu di, gunung itu dijalankan. Yang ni dia kata dihancurkan, maksudnya dihancur, digerakkan lalu dia jatuh dan hancur lah, macam dia sebut tadi. Macam sebut ais tadi kan, yang besar, sebongkah, sebesar-besarnya dekat utub utara tu, sebesar bangunan KLCC tu, tinggi dia, dia menjadi runtuh dan keadaan dia bergerak. Dia gerak macam tu. Bukankah nak runtuh tu dia kena gerak dulu? Macam tu lah dia. Sebab dia terlalu besar, bila dia runtuh dia macam suyirat, dijalan dengan. Sambung. Ayat ini seperti ayat wa yauma nusayyiru jibala. Dan ingatlah pada hari ketika kami perjalankan gunung-gunung. Naam. Surah Al-Kahfi. Maksudnya ia berubah dari batu menjadi tumpukan pasir yang berserakan, menjadi seperti bulu atau debu yang berterbangan, bahkan seperti fata morgana yang tidak bermanfaat. Ada pula yang berpendapat bahawa setelah digoncangkan gunung-gunung menjadi seperti bulu-bulu disebabkan panasnya api neraka. Sebagaimana langit menjadi seperti lautan besi mendidih disebabkan panasnya hawa neraka jahannam. Al-Halimi berkata fenomena ini wallahu alam terjadi kerana lautanlah yang menjadi penghalang antara langit dan bumi. Jika airnya sudah tidak ada, ditambah dengan kobaran api neraka dari bawah, maka semua itu berpengaruh terhadap setiap makhluk yang berada di dalam keduanya. Dan kita semua tahu belajar geografi bahawa dalam kerak bumi ni ada yang apa namanya? Lava yang panas. Dan kita semua belajar dalam geografi bahawa bumi ni dia bukanlah bumi macam tu. Bumi dia adalah apa dia? Lapisan yang bergerak di atas tadi tu, yang cairan-cairan yang panas yang setiap tahun bergerak. Macam Gunung Everest kan, setiap tahun dia bergerak, dia bertambah tinggi, bertambah tinggi, bertambah tinggi setiap tahun. Jadi bila Allah Ta'ala memanaskan lagi bumi bawah tu, mencairkan lagi, menyebabkan lagi dia bergerak, dan begitu bergerak tu yang dia runtuh dan hancur tu. Kalau itu nak, kalau kita nak tafsirkan dari segi ilmu geografi, tapi kita beriman macam mana Allah Ta'ala bagi tahu kita. Baik, sambung. Iman Allah. Wa idzal 'isyaru 'uttilat. Wa idzal 'isyaru 'uttilat. Ayat keempat surah At-Takwir.
dan apabila unta-unta yang buncing ditinggalkan tidak terurus. Yakni setiap haiwan ternak diabaikan pemiliknya kerana sibuk dengan diri sendiri, tidak terfikir oleh manusia untuk memerah susu peliharaannya. Naam. Itulah hadis kita jumpa sebelum ni kan. Orang yang dah nak ambil air untuk unta dia pun dah tak peduli dah. Bila akhirat kelak, dah akhirat dah dengar sekali yang kedua, yang pertama tu dah tak peduli dah nak, pasal nak bagi kambing dia makan, binatang ternakan dia makan, dia tak peduli dah. Namun kita kata ini terjadi pada orang kafir, bukan orang yang beriman. Sebab hari kiamat tak akan berlaku pada orang yang beriman. Hari kiamat tak akan berlaku pada orang yang beriman. Okey, taib, sambung. Lafaz isyar artinya unta yang bunting atau sedang hamil. Bentuknya, bentuk tunggannya asyrun. Iaitu yang masa kehamilannya mencapai 10 bulan. Amin, asyur. Demikian hingga melahirkan dan setelahnya. Pengkhususan ini kerana unta jenis tersebut dianggap paling berharga bagi orang Arab. Maka Allah SWT memberitahu bahawa kelak pada hari kiamat haiwan ternak seperti itu pun ditelantarkan. Cantik. Kalau kita tak baca tafsir tak tahu ni kan. Dah bila unta-unta yang bunting, maksudnya unta yang bunting ni isyar, unta yang bunting ni benda yang sangat berharga bagi orang Arab. Benda yang paling berharga pun ditinggalkan. Macam kita kata Ferrari pun ditinggalkan sekarang. Ha, itulah. Ketika Ferrari pun ditinggalkan, ha, maksudnya orang tak peduli dah. Baik. Makna ayat di atas adalah ketika seluruh umat manusia dibangkitkan dari alam kubur, mereka melihat satu sama lain. Lalu mereka melihat binatang buas dan binatang-binatang lainnya dikumpulkan. Kita bincang sebelum bahawa akhirat kiamat yang rajihnya adalah semua binatang dikumpulkan. Kita bincang sebelum ni kan. Hatta kambing, lembu, semua dia akan dikumpulkan. Sehingga kambing yang bertanduk, tidak bertanduk akan minta supaya hukum kisas daripada kambing yang bertanduk, yang dah tanduk dulu, lalu ditegakkan keadilan, kemudian semuanya akan hancur. Sambung. Termasuk unta-unta hamil yang dahulu merupakan harta mereka yang paling berharga. Namun mereka tidak lagi mempedulikan atau mementingkan semua itu. Atau penegasan ditelantarkannya unta-unta hamil di sini sebagai isyarat bahawa Allah menghapuskan kepemilikan unta tersebut bagi manusia dan izinkan memilikinya semasa hidup di dunia. Para pemilik haiwan paling berharga ini kelak hanya boleh melihat, tidak dapat berbuat apa-apa. Ini maksud ditinggalkan, dua maksud. Satu, takut sangat dah tak peduli pasal kambing dia. Atau maksud dia adalah pada hari tersebut dia tak menguasai lagi dah unta dia, sebab dia dah dalam keadaan hari kiamat dah, dah dahsyat. Dia mana lagi nak berkuasa lagi nak kumpulkan kambing dia lagi, nak kumpulkan unta-unta dia, sebab semua tengah kena dahsyat, tengah kena azab. Maksudnya dia dipisahkan, dibiarkan daripada unta, dia membiarkan untanya sebab tak mampu lagi nak uruskan untanya kerana berlakunya hari kiamat tersebut. Maksudnya itu maksud isyar ubtilat. Sambung. Ada yang berpendapat bahawa isyar bererti awan yang tidak lagi menyimpan kandungannya iaitu air, sehingga hujan tidak boleh turun darinya. Ada lagi yang mengertikan rumah kosong, iaitu rumah yang ditelantarkan dan tidak ditempati. Isyar maksudnya tafsiran lain rumah. Okay. Ada juga yang berpendapat artinya tanah yang sulit ditanami sehingga tidak bermanfaat. Pendapat pertama lebih masyhur dan ini adalah pendapat majoriti ulama. Pendapat pertama tadi apa dia? Unta. Unta tadi. Unta yang utilat. Sambung. Firman Allah SWT wa idza ukum syirak. Dan apabila binatang-binatang dia dikumpulkan, yakni dihimpun. Kata hasyar bererti perhimpunan atau pengumpulan, seperti dijelaskan pada bahasan sebelumnya wa idzal biharu sujirat. Itu maksudnya dah selesai dah, wa idzal wuhushu husyirat, ayat kelima. Maksudnya semua binatang, hatta binatang liar pun akan dikumpulkan di akhirat kelak untuk diberi pengadilan. Okey, baik, sambung. Dan apabila lautan dipanaskan, wa idzal biharu sujirat, tadi sebut tadi sujir, tafjir dan tasjir. Sambung. Yakni dinyalakan sehingga menjadi api, seperti diriwayatkan oleh Ad-Dakhak dan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Qatadah berkata airnya terbenam, sedangkan Al-Hasan dan Ad-Dakhak berkata meluap. Ibnu Abi Zamnin berpendapat, Kak Abi Zamanain berpendapat, mana hakiki sujirat adalah dipenuhi,
lalu sebahagiannya bercampur dengan sebahagian yang lain hingga terhimpun menjadi satu. Ini api dan air menjadi satu. Pendapatnya ini senada dengan pendapat Al-Hasan Al-Basri. Terangkan bahawa matahari dilipat atau digulung lalu dilemparkan ke lautan. Akibatnya lautan menjadi panas dan berubah menjadi kubaran api. Al-Halimi menanggapi, jika demikian, lautan itu bagi yang menafsirkan tafsir dengan makna penuh menjadi lautan api kerana matahari lebih besar daripada bumi. Dengan kata lain, lautan tersebut dipenuhi api. Iman Allah wa idzan nufuzu zuwijat. Wa idzan nufuzu zuwijat. Bila roh-roh, jiwa-jiwa ditemukan dengan tubuhnya balik. Sambung. Al-Hasan menafsirkan bahawa setiap kelompok kelak dipertemukan dengan kelompoknya masing-masing. Maksudnya dia terjemahkan wa idzan nufusu zuwijat dengan maksud orang tu akan dikumpulkan. Sebab kita ni akan mati bersama, kita akan dikumpulkan bersama siapa kita punya sembahan-sembahan. Di akhirat kelak makhluk itu akan dikumpulkan bersama dengan sembahan-sembahannya. Dan dengan siapa yang dia cinta di muka bumi ini. Seperti hadis Nabi SAW, al-mar'u ma'aman ahab. Seorang itu akan dibangkitkan di akhirat kelak, dia akan dikumpulkan bersama dengan siapa dia cinta kat muka bumi dulu. Jadi kalau dia cinta main bola pun, nanti bersama Aguero lah dia kena kumpulkan. Nasib lah kalau Aguero tak masuk Islam. Dia cinta sangat Eden Hazard tu. Akhirat nanti dengan Eden Hazard lah kalau dibangkitkan. Jadi kalau kita cinta Nabi SAW, kita akan dibangkitkan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu maksudnya. Itu maksud yang pertama, wa idzan nufusu zuwijat. Sambung. Jadi kaum Yahudi dan umat Yahudi, kaum Nasrani dengan kaum Nasrani, kaum Majusi dengan umat Majusi, kaum musyrikin dengan umat yang menyembah selain Allah. Betul lah. Sebab dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi tunjukkan akhirat kelak tu kan. Setiap Nabi akan dibangkitkan umat tu bersama dengan umat-umatnya. Nabi itu akan bersama dengan umatnya. Baik. Kaum munafik dengan orang-orang munafik dan kaum mukminin dengan orang-orang mukmin. Ikrimah mengatakan maknanya roh-roh disandingkan dengan jasad masing-masing. Ini tafsir yang kedua. Al-Hasan maksudnya dipertemukan maksudnya letak satu geng. Ikrimah pula maksudnya ialah roh itu kembali bertemu dengan jasad dia balik. Sebab di alam barzakh jasad itu hancur, tapi bila dia azabnya roh rasa macam kena dekat jasad. Alam bumi roh ikut jasad. Kita makan sedap, rasa sedap, roh terasa sedap. Ini roh ikut jasad, bukan jasad ikut roh. Dekat, tapi dekat muka bumi juga roh, jasad boleh terkesan dengan roh juga tak? Boleh juga. Jadi kalau orang tu berzikir, mengaji, bila terasa seronok mengaji, iman bertambah kan, badan dia pun rasa tak terasa buat. Masa pergi umrah, masa pergi haji, kan badan kita rasa seronok, badan kita rasa apa? Sihat dengan zikir, dengan pergi sembahyang, dengan pergi melontar, dengan pergi tawaf, dengan pergi sa'i. Maksudnya ada dua kesan, roh dan jasad. Adapun dalam alam barzakh, jasadnya ikut roh sebab jasad sudah hancur. Jadi bila dipukulnya pada rohnya tadi, terasa macam juga pada jasad. Adapun alamul akhirah, alamul jasad dan roh kembali balik sekali lagi. Sambung. Ikrimah mengatakan maknanya roh-roh disandingkan dengan jasad masing-masing, yakni dikembalikan kepadanya. Ada yang berpendapat artinya ialah orang yang sesat akan disandingkan dengan orang yang menyesatkan, baik dari kalangan jin maupun manusia. Ada juga yang berkata bahawa orang-orang beriman disandingkan dengan bidadari-bidadari, sedangkan orang-orang kafir disandingkan dengan syaitan-syaitan. Maksudnya itu mabisal qarin waqayyadna lahum qurana afazayyana lahum Allah kata waqayyadna lahum qurana, kami jadikan dia geng syaitan. Tapi akhirat kelak Allah kata fabisal qarin, itu sebut buruk kawan bila dipertemukan.
Yang tadi itu disebutkan oh, ia akan dibangkitkan bersama dengan orang yang menyesat dengan dia, betul? Kan bila Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-An'am tu, kullama daqalat ummatul la'anat ukhtaha, bila datang satu puak, Allah Ta'ala datang satu puak yang datang selepasnya yang disesatkan. Maka yang awal tu orang kata, ya Allah, yang datang kemudian dia kata, ya Allah, kau azablah yang golongan yang pertama, diorang yang telah sesatkan aku, mereka yang telah sesatkan kami, maka berilah mereka azab di'fa minal azab, di'fa minal azab, fa'atin di'fa minal azab, bagi mereka azab dua kali. Adalah kata dalam surah Al-A'raf. Sambung. Wa'idhan ma'udatu su'ilat, dan apabila bayi-bayi perempuan yang tidur hidup-hidup ditanya. Naam, mal'udah, al-ma'udah, wa'dul banat, itu bunuh anak-anak perempuan orang musyrikin dahulu. Mereka menanam anak perempuan mereka hidup-hidup kerana tak suka anak perempuan. Taib. Lepas al-ma'udatu artinya bayi-bayi perempuan pada jahiliyah yang biasa dikubur hidup-hidup. Ada dua alasan di balik perbuatan keji ini. Satu, keyakinan mereka bahawa para malaikat adalah anak-anak perempuan Allah, sehingga mereka pun menjadikan bayi-bayi itu sebagai persembahan. Dan dua, kerana mereka takut miskin. Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq, kata-kata dalam Al-Quran, jangan bunuh anak kamu kerana takutkan kemiskinan. Jadi dua, satu, wala taqtulu auladakum min imlaq, jangan kamu takut bunuh anak kamu kerana kemiskinan, Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Dan yang lain pula Allah Ta'ala sebut, wala taqtulu auladakum khasyati imlaq, kerana takut miskin. Yang pertama tu memang dah miskin, dah miskin, dia takut anak dia tak, dia tak boleh bagi makan anak ada pun semua, takut menyusahkan lagi, anak ni akan memiskinkan dia lagi, lalu dia bunuh. Yang kedua, bunuh sebab takut akan memiskinkan dia. Wala taqtulu auladakum khasyati imlaq, dan nahnu narzuqukum wa iyyahum, kami bagi rezeki kat kamu dan juga pada mereka. Innal qatlahum kana khata'an kabira, sebenarnya bunuh mereka itu satu dosa yang sangat besar. Sambung. Pertanyaan mengenai bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup dikemukakan roh semesta alam untuk mengecam para pelakunya. Ungkapan ini seperti pertanyaan kita kepada anak kecil yang dipukul seseorang. Mengapa kamu dipukul? Atau apa salahmu sampai dipukul? Al-Hasan menyatakan hal serupa. Allah hendak beri kecaman atas pembunuh bayi-bayi perempuan yang tidak berdosa. Idzal ma'udatu su'ilat. Naam. Ada yang memahami ayat wa'idhan ma'udatu su'ilat, dan apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup bertanya, yakni mereka memprotes ayahnya dengan menanyakan, apa dosaku sehingga ayah membunuhku? Ada lagi yang berpendapat bahawa lafaz su'ilat bererti ditanyakan perihal bayi perempuan itu, sebagaimana firman Allah dalam ayat. Maksudnya bukan yang ditanya tu baby tu, ditanya tentang macam mana keadaan baby tu. Sambung. Bagaimana firman Allah dalam ayat, innal ahda kana mas'ula, kerana janji itu pasti diminta dipertanggungjawabkannya. Maksudnya akan ditanya, apa hal kau pergi bunuh orang ni? Kenapa budak ni kena bunuh? Bukan yang ditanya budak tu. Tafsiran pertama dia kata, budak tu ditanya, kenapa kau kena bunuh? Kenapa kau kena tanam? Apa salah kau? Tafsiran kedua dia kata, apa hal budak ni kena tanam? Kenapa budak ni kena tanam? Maksudnya bukan pertanyaan tu kena pada budak tu, pertanyaan tu berkaitan dengan perihal budak tu. Allah Ta'ala kata, innal ahda kana mas'ula, sebenarnya perjanjian itu dipertanggungjawabkan. Apa perjanjiannya? Perjanjiannya untuk menjaga bayi tadi. Ha, tahu haus ya, baca. Ha. Sambung. Firman Allah, wa idzan suhufun nushirat, dan apabila lembaran-lembaran catatan amal telah dibuka lebar-lebar. Wa idzan suhufun nushirat, bila catatan amal dibuka, akan cek satu-satu. Sambung. Ini untuk dihisap. Untuk dihisap. Untuk dihisap ni untuk apa? Banyak kali kita sebut dalam kuliah kita. Untuk dihisap untuk apa? Untuk diaudit. Dihisap bukan untuk dikira. Orang Melayu ingat hisap ni kira sebab dia belajar ilmu hisap. Hisap ni adalah untuk dicek satu persatu. Maksudnya audit. Hari ni tak sembahyang subuh. Kenapa tak sembahyang subuh? Betul ke tak sembahyang subuh? Tanya pada tuan badan ni. Tak sembahyang subuh eh?
Mana ada, ya Allah aku sembahyang. Ini bukti dia, datang kulit dia, tutup mulut dia, kulit dia bercakap. Tangan dia bercakap, kaki dia bercakap. Lalu kenapa ni? Tangan saksi, kaki saksi. Dibawakan pula Rasul, dibawakan pula ustaznya, dibawakan pula hadis Nabi SAW. Akan bukankah kau tak ajar ke dia ni bahawa dia ni, bahawa salat itu wajib? Bahkan kami dah ajar dia, ya Allah. Lalu kamu itilah tak yang kamu tak solat sembahyang subuh kerana sikap kamu sendiri tak nak sembahyang subuh, sedangkan kamu tahu sembahyang subuh tu wajib. Maka ketika itu fa'tarafna bi dhunubina fa'tarafu bi dhanbihim fasuhqan li ashabis sa'ir. Maka itu maksudnya hisab. Setiap perkara itu akan di hisab. Betul kita kata setiap, orang kaya lebih panjang dia punya hisab dia, sebab setiap sin itu akan di hisab kira. Nanti dia payah tu. Kita bayar internet data kan, RM80 sebulan untuk data. Setiap sen data tu akan hisap. Data pada saat sekian dan sekian. Tengok ni, video mepek-epek. Satu jam tengok pasal budak ketuk-ketuk lah, budak apalah, lompat-lompat lah. Betul tak? Satu jam kan tengok berepek je, video mepek je. Terus dah apa mepek sejam. Kalau satu jam dia hafal setengah muka surat Quran. Lepas tu kita mengadulah, susahlah ustaz, apa Quran tak ada masa. Allah musta'an. Wa idza innal ahda kana mas'ula. Sambung. Wa idza as-suhuf nushirat. Ya, ini untuk di hisab. Teruskan. Sebagaimana dijelaskan pada bahasa selanjutnya. Nanti kita akan menghuraikan masalah selanjutnya, iaitu berkenaan dengan hisab. Sambung. Wa idza as-sama'u kushitat. Wa idza as-sama'u kushitat. Apabila langit dilenyapkan. Berdasarkan salah satu pendapat, maknanya adalah digulung. Sebagaimana firman-Nya, yauma yatawi yauma natwi as-sama qatayis sijilli lil kutub. Ini susah sikit baca ayat ni. Yauma natwi as-sama qatayis sijilli lil kutub. Qatayis sijilli lil kutub. Ingatlah pada hari langit kami gulung seperti menggulung lembaran-lembaran kertas. Tadi bincang panjang tadi. Iaitu seperti menggulung lembaran pada sesuatu di atasnya. Huruf lam di sini berarti ala. Di atas kitab. Sijil al-kutub. Dikatakan orang Arab, atap itu digulung, yakni dilepaskan. Maka makna sebenarnya ialah dilepaskan lalu digulung. Maksudnya atap macam nak gulung, dia mesti cabut atap dulu baru boleh gulung. Maksudnya itu dilepaskan, dicabut, kemudian digulung. Macam kita buka surat ni, betul tak kata yaumanatwis sama' qatayis sijilli lil kutub, macam kami gulung kertas di atas buku. Maksudnya koyakkan buku ni, kertas ni, kemudian digulung. Allah Ta'ala akan buat kat dunia macam tu akhirat kelak. Langit macam tu akhirat kelak. Wallahu a'lam macam ni keadaannya. Kita tak tahu, tapi yang penting dahsyat. Okay? Kita tengok tsunami pun dah menakutkan jiwa kita. Tengok naik angin 10 meter, air 10 meter pun dah takut. Kita tengok hurricane, taufan, dah takut. Tengok tanah runtuh di sebagainya tempat, takut. Bayangkan di langit semuanya digulung. Sambung. Sekian lagi, 5 minit lagi, 10 kita berhenti. Dan apabila neraka jahim dinyalakan, maksudnya dinyalakan, dikobarkan. Kita akan bab syurga dan neraka buku seterusnya. Firman Allah, wa idzal jannatu uzlifat. Dan apabila syurga didekatkan, yakni didekatkan kepada penduduknya. Quran yang akan datang insya-Allah dalam buku yang seterusnya, iaitu buku syurga dan neraka. Firman Allah, alimat nafsun ma ahdarat. Setiap jiwa yang akan mengetahui apa yang dikerjakannya. Maksudnya dia baru sedar apa yang dia buat. Alimat nafsu ma ahdarat. Maksudnya jiwa maksudnya dah tahu dah apa yang dia buat sebenarnya.
Dia bukan datang akhirat kelak keadaan terpinga-pinga apa yang aku dah buat, apa yang aku telah lakukan. Tak, dia dah sedar dah, dah tahu dah. Dia ni datang di akhirat kelak dalam keadaan dia siapa sebenarnya. Adakah datang sebagai seorang kafir, seorang beriman, seorang fasik, seorang yang mukmin, seorang yang salih. Ha? Sebab tu dia kata-kata alimat nafsu ma'adharat. Sambung. Dia tahu dengan dosa-dosa apa yang dia. Yes, sebenarnya masih dia mati dah nampak dah kan. Jadi datang akhirat kelak. Sebab itulah kalau kita baca sebahagian kitab disebut pada mahsyar tu punyalah lama sampai diorang ni kata, ya Allah, dalam masuk neraka lah cepat. Seperti katakan, ya Allah, cepatkanlah kita punya hisab ini, tak pun masuk neraka, masuk neraka lah. Ini disebut siapa? Orang kafir. Tapi dia masuk neraka, tengok dah neraka lagi dahsyat daripada mahsyar. Ini sama macam yang azab, azab kubur lah. Azab kubur dia kata, ya Allah, cepatkanlah mahsyar, cepatkanlah kiamat, sebab tak tahan dengan azab di kubur. Tengok mahsyar lagi dahsyat daripada kubur. Dan tengok mahsyar lagi dahsyat, kata cepatkanlah mahsyar ni, cepatkanlah hisab ni. Lalu tengok neraka lagi dahsyat daripada sebelumnya. Ya Allah musta'an. Sambung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambung. Setiap jiwa akan mengetahui apa yang dikerjakan, yakni amal perbuatannya. Kandungan ayat ini sama dengan firmannya, alimat nafsu ma qaddamat wa akhkharat. Lagi jelas, alimat nafsu ma qaddamat wa akhkharat. Jiwa akan tahu apa yang dikerjakan dan apa yang dilalai. Dah tahu dah apa yang dia, apa yang dilalai kat dunia, dia datang akhirat-akhirat akan dia sedar. Itu dia. Wallahu ta'ala alam. Besar ni syair panjang ni. Maksudnya kena baca Arab dia baru sedap syair ni. Okey. Ini dari segi Imam Qurtubi rahimahullahu ta'ala. Semoga Allah subhanahu ta'ala memasukkan dalam jiwa kita rasa takut akan hari kiamat, lalu berbanyaklah kita beramal untuk menyelamatkan kita di akhirat kelak. Allahumma inna nas'aluka khasyataka fil ilmi fil laqabi wa syahadah, was'aluka kalimatul haqqi fil ridha wal ghadab, was'aluka wa as'aluka al qasda fil ghina wal faqr. Allahumma inni as'aluka na'iman la yanfad wa qurrata 'ain la tanqati'. Allahumma inni as'aluka ba'da al 'ayshi ba'da al maut. Allahumma inni as'aluka ladata al nadhara ila wajhikal karim wa syauq ila liqa'ik bi ghairi dharra'in mudhirra wa la fitnatin mudhillah, wa zayyana bi zinatil iman, wa dina ila siratikal mustaqim. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran, walhamdulillahirabbil alamin.